Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala al-mahajjatil bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tentara-tentara Hulagu Khan, Genghis Khan dari Tatar Mongol, bangsa barbar yang primitif, tidak menghormati ilmu pengetahuan, memasuki kota Baghdad, maka mereka menghancurkan ilmu pengetahuan. Hitam air sungai Efrat karena tinta yang luntur dari buku-buku yang mereka campakkan tak berharga, padahal ditulis oleh tangan-tangan ulama. Kuda menyeberang di atas sungai, begitulah banyaknya manuskrip klasik yang terbuang tak berharga, padahal itu semua adalah jerih payah ulama. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari musibah besar itu? Ada pelajaran luar biasa. Qul, katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita melainkan ada hikmah di baliknya. Allah menggunakan kata lana, bukan alaina, karena di setiap apa yang terjadi, bila direnungkan dan difikirkan, di balik itu semua ada pelajaran. Umat ini umat yang menghormati ilmu pengetahuan. Ketika Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat berada di kota Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan miskin dan susah 2 tahun lamanya dalam keterbatasan ekonomi, tapi di tahun kedua terjadi perang bernama Badar. Berapa kaum muslimin memperoleh harta rampasan perang? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, buku sejarah Nabi yang pernah menjadi bestseller dan pemenang Nobel juara musabaqah menulis sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan hasil rampasan perang Badar la taqillu an 50,000 dinarin zahabiyin, tidak kurang dari 50,000 keping uang dinar. Uang dinar sampai hari ini masih tertempel bercahaya di dinding perpustakaan Islam sebagai bukti sejarah. Tersemat 2 nama indah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beratnya 1 keping 4,25 gram emas murni 24 karat. Dirupiahkan hari ini 1 kepingnya 2 juta kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar kekayaan umat Islam. Lalu kemudian pada saat tawanan-tawanan perang ditangkap, lalu kemudian mereka akan dibebaskan dengan tuntutan. Nabi tidak menuntut supaya mereka masuk Islam. Islam tidak mengajarkan bila kau dapat tawanan, ancam dia. Bila dia tidak mau bersyahadat, pancung kepalanya, gunting telinganya. Itu bukan ajaran Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Apa yang dilakukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia tawarkan, siapa di antara kalian wahai para tawanan
yang bisa mengajarkan 10 anak Madinah yang tidak dapat tulis baca, maka kalian bebas pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Mengapa dia minta ajarkan tulis baca? Karena Allah berfirman, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum." Dia Allah Ta'ala yang sudah mengirimkan seorang rasul dari kalangan mereka sendiri dan dalam keadaan buta huruf, tidak dapat menulis dan membaca. Itu mukjizat baginya. Tapi tulis baca bukanlah sesuatu yang populer pada masa zaman Nabi dan para sahabat. Maka pengentasan buta huruf pertama di dunia dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berilmu derajatnya diangkat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Orang-orang beriman derajatnya tinggi. Wallazina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi kuasanya, bukan yang paling elok bentuk wajah rupanya. Khairukum man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Wa'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Tapi bila disebut Al-Qur'an, hari ini Al-Qur'an hanya dihafal untuk para peserta tahfiz musabaqah tilawatil Qur'an. Hari ini bila disebut Qur'an, hanyalah tulisan hiasan yang cantik dan indah di dinding, mulut berdecak kagum walaupun tidak mampu membacanya, apalagi mengartikannya, apalagi memahaminya, apalagi mengamalkannya, panggang jauh dari api. Akan tetapi Al-Qur'an menjadi sumber kehidupan dan kematian. Ini yang dikatakan Iqbal. Dulu banyak jiwa-jiwa yang hampir mati sekarat, tapi begitu Quran dibacakan, dia hidup kembali, dia tegak, semangatnya ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, siapa yang paling sesuai untuk memahami, mendalami Al-Quran? Orang tua membaca Quran pantas. Kapan lagi kalau tidak di hari tua, menjelang malaikat maut mencabut nyawa. Tapi yang paling penting, yang paling sesuai menjawab tantangan masa depan adalah syabab, anak-anak muda, orang-orang yang bersemangat, jiwanya bergelora. Mereka inilah yang dipertemukan dengan semangat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW meninggal. Apakah sahabat-sahabat itu semuanya tua renta? Ada di sana Abdullah ibn Umar umurnya 20 tahun. Ada di sana sahabat Nabi, penulis surat-surat Nabi, menerjemahkan surat Nabi ke dalam bahasa Yahudi. Karena Yahudi selalu licik mempermainkan kata-kata. Mereka mengejek dengan menggunakan bahasa Arab, tapi sebenarnya mereka plesetkan ke bahasa Yahudi. Maka Allah menegur, "La taqulu ra'ina." Jangan kamu katakan ra'ina. Wa qul unzurna wasma'u, tapi katakanlah unzurna, pandang kami, perhatikan kami. Kenapa? Karena ra'ina dari kata ra'una, ejekan. Orang Yahudi mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memerintahkan sahabat, pelajari bahasa mereka. Man 'arafa lughata qaumin amina makrahum, siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya mereka. Sahabat Nabi yang belajar bahasa Yahudi bernama Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi itu? Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi, aku faham sefaham-fahamnya, bisa menulis dan menterjemahkannya, dan bisa membantah mereka. Nisfa syahrin, setengah bulan saja bahasa itu sudah dikuasainya. Tuakah dia? Rentakah dia? Ketika Nabi meninggal, umur Zaid bin Thabit 20 tahun. Ternyata penterjemah Nabi itu adalah anak-anak muda belasan tahun. Ada orang yang didudukkan oleh Abbas, Abdullah ibnu Abbas, anak kandung Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Al-Qur'an yang benar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, umurnya 15 tahun.
Ketika Nabi meninggal digantikan oleh Abu Bakr As-Siddiq, Abu Bakar meninggal digantikan oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, dan Umar Ibn Al-Khattab mendudukkan Abdullah Ibn Abbas, ajlasahu fi majlisihi, didudukkannya Abdullah bin Abbas di majlisnya, karena ilmunya, karena keahliannya, karena otaknya yang cerdas, karena hafalannya. Begitulah Islam menghormati ilmu pengetahuan. Berawal dari halaqah. Halaqah adalah lingkaran. Seorang syekh duduk dilingkari oleh murid-muridnya. Waktu itu belum ada tabligh akbar, tidak ada mikrofon, suara hanya terbatas. Maka ada di masjid itu banyak halaqah. Ada halaqah yang khusus baca Quran saja, ada halaqah yang mengkaji hadis-hadis Nabi saja, ada halaqah yang mengkaji fikih halal haram makruh mubah saja, ada halaqah yang mengkaji bahasa Arab nahwu sharaf balaghah maani bayan badi', ada halaqah yang mengkaji tentang masalah tibbun nabawi, perobatan dengan cara sunnah Nabi. Berbagai macam halaqah di masjid. Cikal bakal jami'ah berawal dari jami', diambil dari kata Jumu'ah. Hari ini disebut dengan hari Jumu'ah, dari tiga huruf jim, mim, ain. Jumu'ah, jama', berkumpul. Hari ini hari Jumu'ah, kita berkumpul bersama. Masjid, lima waktu sholat di dalamnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bila tidak ada sholat Jumat di dalamnya, maka dia disebut hanya masjid saja. Tapi bila ada sholat Jumat di dalamnya, maka dia berubah menjadi masjid jami'. Jami', ada sholat Jumat di dalamnya. Minal jami' ilal jami'ah. Dari jami' sekedar sholat menjadi jami'ah. Al-jami'ah al-islamiyah, universitas Islam berawal dari masjid. Oleh sebab itu, peradaban Islam, peradaban yang menghormati ilmu dan ulama, peradaban yang menghormati masjid, tidak bisa dilepaskan. Ada masjid diisi anak muda, anak muda diisi ilmu, yang mengisinya para ulama. Bila ini ada nyata hari ini, maka kebangkitan Islam tak jauh di pelupuk mata. Tapi bila masjid megah, anak muda tidak lagi ada, ulama sudah jauh, sehingga yang muncul adalah juhala, orang-orang yang dungu, tidak menghormati ilmu pengetahuan. Islam hanya dipakai tiga kali seumur hidup. Saat lahir, walimah akikah. Saat nikah, walimah nikah. Saat mati, takziah. Hanya tiga itu sajalah yang dia pahami tentang Islam. Padahal Islam mengatur fikih dengan berbagai macam isi dan kandungannya. Ada fikih yang mengkaji masalah sholat, zakat, puasa, haji, fikih ibadah namanya. Ada fikih yang mengkaji masalah jual beli, gadai menggadai, permodalan, bagi hasil, mudharabah, murabahah, fikih muamalah namanya. Ada fikih yang mengkaji masalah talak, rujuk, nikah, cerai, fikih munakahah namanya. Ada fikih yang mengkaji masalah bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana menjatuhkan pemimpin, siapa itu ulil amri, fikih siasah namanya. Ini hanya dapat ditangkap oleh anak-anak muda yang cerdas, yang dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Ini terbukti dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita mengenal negeri ini pernah melahirkan ulama besar, bangsawan berdarah biru, keturunan raja-raja. Tapi juga dia seorang santri, pangeran Diponegoro, tapi dikelilingi oleh anak-anak muda. Sentot Ali Basa saat menemani pangeran Diponegoro baru saja berumur belasan tahun, belum mencapai 20 tahun, menunjukkan bagaimana hebatnya, bahwa cerita yang jauh dari Nun di semenanjung Arab sampai ke negeri ini, apa yang membuat persamaan kita dengan mereka? Tidak ada bentuk rupa, darah, tidak ada hubungan nasab. Yang menyatukan kita hanya satu kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila hari ini ada orang Islam tidak mencintai ilmu pengetahuan, meremehkan Al-Quran, maka semangat Islam sudah jauh dari dirinya. Tapi Islam ini agama yang unik. Setengah mati Mustafa Kemal Ataturk mau menghilangkan Islam dari Turki. Masjid-masjid dia tutup, bahkan azan dia robah dengan bahasa nasionalismenya. Tapi apa yang terjadi? 1924
program westernisasi, sekularisasi, liberalisasi dia galakkan di Turki hari ini, hampir satu abad lamanya. Jenazahnya sudah mati dimakan cacing tanah, tapi programnya juga seiring dengan kematiannya. Hari ini orang bangga dengan pondok tahfiz Quran terbesar di dunia berada di negeri Mustafa Kemal Atatürk. Orang hari ini takut menghadapi barat, tapi hari ini ada seorang yang gentar hati musuh memandangnya. Siapa dia? Terlalu besar pujian untuk manusia ini, tapi Allah sudah memuliakan Turki sebagai bukti janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad, ditinggalkannya agama ini, fasaufa yatillah, Allah akan ganti biqaumin, dengan sekelompok manusia, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka, mereka pun cinta kepada Allah. A'izzatin 'alal mu'minin, mereka bangga, mereka memuliakan, mereka menghormati saudaranya seiman. Adillatin 'alal kafirin, mereka merendahkan, menghinakan orang kafir, bukan karena sukunya, bukan karena bahasanya, bukan karena warna kulitnya, tapi karena tidak ada iman di dalam hatinya. Walaupun dia berkulit hitam, walaupun dia bukan bangsawan, tapi bila dia bersyahadat, maka dia suci, putih, bersih. Bilal bin Abi Rabah dari Nubia, Afrika Utara, diangkat Nabi sebagai orang yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Mengapa bukan Sayyidina Ali? Mengapa bukan Umar bin Khattab? Mengapa bukan Abu Bakr As-Siddiq? Mengapa mesti Bilal? Ingin menunjukkan Islam mengajarkan persamaan hak di atas semua manusia ini. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu dari Adam dan Adam dari tanah, kembali kepada tanah. Tidak ada beda la fadla bainal Arabi wal Ajam. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wal farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang berkulit hitam dan berkulit putih. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam wa Adam min turab, dan Adam akan kembali kepada tanah, kamu pun juga. Apa yang membedakan kita? Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, ada ayat-ayat di dalamnya. Ada saudara kita yang fokus dalam ayat-ayat surat Al-Baqarah, ayat-ayat surat Yasin. Mereka yang duduk di Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir, mengkaji asbabun nuzul, mengkaji munasabah bainas suar wal ayat, mengkaji masalah ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Mereka mengkaji yang tersurat, yang tampak, ada tinta di atas kertas, bisa dibaca. Tapi ada ayat-ayat yang tidak bisa dibaca dengan mata, tapi dibaca dengan hati dan fikiran. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, maka muncullah ilmu astronomi yang digeluti oleh NASA, Badan Antariksa Amerika. Wal ardi, penciptaan bumi, berpikir tentang bumi, muncullah ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, muncullah meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini pun semua adalah mereka mengkaji ayat-ayat Allah. Tapi sekuler sudah merasuki otak-otak umat Islam. Mereka berkata, bila belajar Quran dapat pahala, belajar bahasa Inggris tidak dapat pahala, belajar Al-Quran dapat pahala, bila belajar ilmu astronomi tidak dapat pahala. Maka kita sudah dijauhkan. Dua-duanya milik Allah. Ayat Al-Quran kalam Allah, langit dan bumi, binatang dan bahasa adalah ciptaan Allah. Maka keduanya sebagai objek kajian. Puncak dari ilmu pengetahuan adalah orang-orang yang berilmu itu akan takut kepada Allah. Bila ilmu banyak tapi tak ada rasa takut kepada Allah, itulah yang ditakutkan. Izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad illa bu'dan. Ilmu bertambah tapi tak takut kepada Allah, maka yang bertambah bukan hidayah, tapi makin jauh daripada Allah. Apa tanda orang berilmu? Keluar dari mulutnya dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Rab, ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Setelah dia mengenal Allah dengan langit, mengenal Allah dengan bumi, mengenal Allah dengan bahasa, mengenal Allah dengan pokok-pokok kayu, maka setelah itu datang takutnya kepada Allah. Dia katakan, faqina azaban nar, aku jauhkan dari neraka, jauhkan aku dari azabmu ya Allah.
bila ini ada dalam kepala anak-anak muda kita, akan tampil ke depan bupati, gubernur, wali kota, bahkan presiden yang takut kepada Allah. Akan ada kapolri, kapolda, dan ramil, kodam, korem yang takut kepada Allah. Akan ada anggota legislatif. Maka negeri ini akan turun rahmat, baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Memperbaiki umat ini tidak hanya cukup dengan slogan baleho, tidak selesai dengan khutbah, tapi perjuangan panjang mendirikan pondok pesantren, lembaga pendidikan. Kelak sampai masanya kita akan mati, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Waladun salihun, anak-anak soleh yang kita tinggalkan. Sadaqatun jariyah, sekolah yang kita dirikan, universitas yang ditegakkan. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang tetap menerangi dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على القاهر الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في رهينيا وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.